Ini namanya ngisi kekosongan perut untuk sementara, guys. Namanya miludap pecal. Ini dia juga. Kemungkinan besar tidurnya di atas batu malam ini. Kami nggak tidur, Mam. Hah? Aku nggak tidur. Bisa juga. Aku pun kalau tadinya apa enak hati nggak tidur. Ini kapten kami, guys. Ini kapten kami. Ya, ini kapten kami. Lepas airnya. Lepas batu udah baru. Kembangkan tikar tidur. Masuk dia malam di UNR tuh. Kalau nggak, bayar apa lagi? Oh, naik sampai RR, Bang. Tapi 5 kilo bawa orang itu juga pulang. Naik turun, naik turun. Kat. Ini alat-alat kita. Ini perahu kita. Enggak, ini buat situ. Semua anggota kita udah hadir. Iya. Iya. Bagi-bagi. Sudah tiba di rumah. Jadi dermaga Meras Mulen, Kabupaten Aceh Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat banyak. Asik. The Master of the Solin. Okay, guys, hari ini kita lanjutkan perjalanan kita menuju lokasi. Ini dari dermaga Meras Mulen kita memakan waktu sekitar 1.5 jam. Nah, jadi ikuti terus trip kami hari ini. Jadi para pemancing semua, kapten kami tetap tak kapten Joko. Angkat tangan kapten. Ya, kapten. Angkat tangan dulu. Ah, gawat.
kaptennya. Pening itu nih ya. Terus mantap itu kapten kami. Nah, mudah-mudahan keberangkatan kami hari ini diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga pulangnya nanti kami mendapatkan hasil yang memuaskan, menikmati alam Kali Alas Kabupaten Aceh Tenggara yang sedianya sebenarnya harus kita lestarikan dari sekarang, teman-teman. Jadi ayo kita lestarikan lingkungan perairan dan hutan Gunung Lawuser tercinta ini, nampak, Ji. Sehingga kita nampak. Nantinya bisa menikmati nampak ganteng, ya. Menikmati alam sampai ke anak cucu kita nanti. Mana? Sini, Bang. Oke. Kita apresiasi nih pemerintah kita Kabupaten Aceh Tenggara yang terus mengembangkan sektor pariwisata melalui hutan lebesar Kabupaten Aceh Tenggara. Oke, teman-teman, guys, ikuti terus perjalanan kami hingga esok hari. Dari dermaga saya cumi saya dengan saudara Firman Gini. Ini kali main nama ya, aku pun kalah nama terus sih. Firman Gini. Aduh, di belakang ada saudara Puji Malaysia, saudara Adi Sanjaya, kemudian saudara Adit, kemudian dengan saudara Mansur dan Kapten Joko. Di Kompas, kawan-kawan, ini lingkungan Kompas. Shooting harus fokus ke Bang. Nah, ini dia nih. Airnya nih. Dari tanah Bang. Oke, ini muara Kompas. Sosialisasikan untuk pelestarian hutan Gunung Lawuser serta lingkungan kawasan perairan Kali Alas, sehingga populasi hewan, populasi ikan di lingkungan Sungai Alas ini terjaga dengan baik, terhindar dari racun, terhindar dari setrum. Karena sekarang guys banyak kali manusia PLN, sikit-sikit ten. Ini marahnya penyetuman, pengepuman, racun. Jadi dulunya Kompas ini luar biasa support untuk mancing. Bahkan dari lingkungan kita Kabupaten Aceh Tenggara ini sering kesini mancing. Tapi menurut informasi yang kami dapatkan dari penduduk di sekitaran kawasan ini, sekarang sudah susah mendapatkan ikan mancing. Lantaran sudah banyaknya penyetuman, racun, bekas yang dilakukan ketika air jernih. Ya, teman-teman, lingkungan ini sangat indah, harusnya kita semua harus menjaga supaya nanti anak cucu kita tetap bisa merasakan hal ini. Lingkungan Kompas tinggal di kebun orang tua kita bentar ini, ngambil kelapa muda sebagai umpan pendek mancing kita nanti. Ikuti terus perjalanan kami hari ini. Yo. Turun paling susah juga nih, guys. Ya. Ya, sama siapa, Bi? Bi. Sendiri Bi sini, bawa mana? Bi. Ya, ini sama bibi kami nih, guys. Ini bibi kami tercinta nih. Ini kami singgah dulu di pondok tercinta. Lagi masak kacang bibi itu. Ini masak apa nih, Bi? Pecel. Oh, buat pecel, Bi. Wah, luar biasa enak tuh, Bi. Kacang, Bang. Kacang digoreng, kacang. Kacang. Tunjukkan nanti sama orang kampung, Bang. Kacang digoreng, kacang. Itu musik apa? Itu apa musik ni? Okay, kapten kita udah ngambil peralatan untuk memasak, guys. Turun juga. Panas.
Ini kebun guys, kebun ladang, ladang perkebunan nih. Oke, kita lanjut lagi guys perjalanan kita untuk menuju spot. Berapa kali? Ini mau pun kalian nih. Apa gitu? Oh, udah ada, Bi. Udah banyak kali dari kakak kami belanja tadi. Tuh, Bi aja tuh. Bi, bagiin deh, Bi. Laus kami, Bi. Ladangnya sangat luar biasa, guys. Indah. Di bukit. Oke, guys, ikut terus perjalanan kami. Apa sana runtuh? Salam teman-teman. Ini biasanya kapten perahunya juga nggak mau bawa sedikit, karena biaya minyak untuk ke Subuh Salam itu sangat besar. Biar 500 ribuan dia PP. Jadi kalau dia hanya bawa sewa 3 orang, nggak mau dia ngantarnya guys. Jadi mereka rata-rata mau ngantar sewa itu sistemnya kontra. Jadi kalau berangkat ke Jepang proses kita perlu 50 ribuan. Jadi teman-teman kalau ingin lewat sungai menuju Subuh Salam, sangat rekomendasi lah kami. Nah, dengan adanya kapten Joko sana yang berdiri itu sangat berpengalaman dia di aliran sungai kita ini. Jadi nggak perlu khawatir guys. Cerita muntah guys, capek berhenti nengok indahnya pemandangan, nggak sempat bening, kita paling pinggang buat makannya guys. Di channel Solin 2020. Mantap. Oke, mantap. Gokil. Oke, strike pertama guys, ini strike pertama. Oke. Luar biasa nih guys, masih main-main padahal kita guys. Baru coba guys, keamisan langsung semua. Amis, pancing langsung baru nih guys, joran baru. Iya, tidak mau dipegang. Okay. Ya guys, lepas. Oke, kita lanjut. Mancing mania, gokil.